Di antaranya ayat yang kita baca tadi sudah jelas sekali yang dijelaskan oleh Pak Ibnisri bahwasanya menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa. Kekuasaan Allah yang tidak ada bandingannya. Tidak akan ditemukan di dunia ini, di alam raya ini, kekuasaan seperti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat yang baru kita baca. Allah yang menciptakan gugusan bintang, buruj, buruj, gugusan bintang, tempat-tempatnya, no, bintang yang ada, tengene langit menghiasi langit dengan bintang. Disebutkan oleh Allah, itu semuanya bukan siapa-siapa, bukan sifat alami, bukan, tapi Allah yang membuat, Allah yang menciptakan. Di langit dihiasi dengan keindahannya bintang. Bintang itu bukan hanya sekedar apa pernik-pernik atau kerlip-kerlip yang ada di langit, bukan. Tapi itu betul-betul suatu keindahan yang ditunjukkan, menunjukkan kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Kekuasaan Allah yang tidak ada bandingannya. Sehingga kita hanya melihat ke langit saja, melihat ke langit saja, terus luar biasa. Bangunan sakung itu, buah-buahnya sakung itu, wabani langit ini, kalau cagai. Sampai tahu lo cagai langit. Nah, kalau langit di daerah ini tinggi. Saya pernah naik pesawat itu sampai ketinggiannya berapa ribu kaki. Tinggi sekali. Kok banget? Tak boleh juga apa tadi ini. Mau di daerah ini mendua lo bapaknya. Maksudnya itu. Ini menunjukkan bahwasanya, oh, ya Allah, luar biasa. Dan langit yang sekian lebar itu menaungi kita semuanya. Gak teruntuk. Umpama Allah ngersani langit runtuh. Alam raya ini kan habis. Hampir sayangnya Allah Subhanahu wa taala, langit yang sudah sempurna seperti itu masih dipernik-pernik ada apa? Kerlip-kerlip bintang. Ya kalau kita lihat kayak kecil-kecil, tapi kalau dilihat secara keilmuan, ilmu astronomi, ilmu alam itu melihat bintang itu luasnya masya Allah, bahkan banyak yang lebih besar daripada bumi. Dan waktu itu bintang yang berkelip-kelip, bintang yang sangat indah di langit itu, waktu itu menghiasi langit tidak, tapi juga sebagai rujukan di syaitan, sebagai apa? Jadi ngantem setan. Setan itu samping sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah sayang Allah dengan makhluk-Nya dengan setan itu bertumbuh-tumbuh. Saking-saking setan, saking hebatnya setan kepingin melihat sampai di langit, sampai melihat catatan manusia. Melihat catatan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini mana ini orang yang apa? Sangat baik, yang sangat istimewa. Apa ini kelemahannya? Mau dicari. Nanti kalau sampai tembus, lalu setan bisa melihat, nanti akan turun ke bumi, kemudian menggoda manusia yang datangnya sudah diketahui oleh setan. Tapi bagaimana? Allah sangat sayang pada hamba-hambanya. Begitu kostopo-topo naik, langsung bintang-bintang yang ada itu menjadi rujukan di syaitan. Diantem nomene setan, mabruk buyar kabeh. Saking situ ngapa sayangi Allah ini kula sampean sayangi Allah pada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang kenal dengan Allah, hamba-hamba yang dekat dengan Allah, hamba-hamba yang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalliyallahu alaihi wasallam. Shalliyallahu alaihi wasallam. Terus bukan hanya menceritakan tentang kenapa kehebatan bintang. Bahkan macam-macam bintang sama Mbak Kebisi disebutkan ya, bintang, di gugusan bintang tertentu ada jumlahnya 7, ada jumlahnya yang 12 dalam gugusan bintangnya, nama-nama bintangnya disebutkan. Itu saking istimewa Mbak Kebisi. Masya Allah. Lain memang ada keterangan-keterangan dari beberapa kitab ya, bahwasanya gugusan bintang atau jumlah bintang yang ada bisa dihitung. Nah, kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita masih proses untuk menuju kepada keilmuan yang lebih luas, keilmuan yang lebih tinggi.
kita hanya mengikuti muka-muka apa yang kita waca dan diberkah untuk kita. Menjadikan arah, menjadikan sarana untuk menuju kita lebih dekat dengan Allah, lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga menjelaskan wazan minas sama. Allah menurunkan dari langit itu air. Buat apa air itu? Sebelum menjelaskan menurunkan air dari langit, Allah menjelaskan bahwasanya bumi itu diberi gunung-gunung. Oh, pokok luar biasa nih ayat ini, masya Allah. Gunung-gunung itu apa? Gunung itu biar bumi ini kokoh. Bumi ini ada apa? Wonten apa istilahnya? Bakunya ada orang pantai. Jenggo kapang longsor, kapang ambrol di sebelah mana ada gunung, sebelah kanan gunung, sebelah kiri gunung, di sekeliling kita ada gunung untuk menguatkan alam ini dan memberikan pertumbuhan, yang pertumbuhan itu semuanya adalah agar manusia di muka bumi, hamba-hamba Allah yang melata di muka bumi ini bisa menikmati apa yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertumbuhan yang ada itu bagaimana akan nantinya hidupnya baik, hasilnya baik, bisa subur, maka Allah menurunkan hujan, menurunkan air dari langit. Dan air yang turun dari langit itu untuk menghidupkan, untuk menyegarkan semua bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang nantinya akan tumbuh berbagai macam pertumbuhan, berbagai macam buah-buahan yang bisa dinikmati oleh manusia. Makanya untuk kita butuh selalu bisa bersyukur, selalu alhamdulillah. Kapan alhamdulillah kita? Alhamdulillahirrabbilalamin ala kulli halin wa ni'mati. Kapan alhamdulillahnya bersyukur itu kapan? Atas semua keadaan, ala kulli hal, dari semua keadaan, wa nikmatin, dan semua kenikmatan yang kita terima. Kita ini keadaan ini loh, keadaan ini orang musibah, keadaan ini ada apa saja, kita harus bisa alhamdulillah. Ojo bersyukur, tapi apa kita alhamdulillah selalu bersyukur. Kalau lisan kita bergumam selalu, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, terus alhamdulillah, alhamdulillah, senang. Ditakoni, sampai ditakoni sama teman, ditakoni sama siapa aja dah, orang tua atau apa. Ya apa keadaannya sampean? Ya apa sampean di pondok? Kok sampean jawabannya pertama niku alhamdulillah paling boten ping 3. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sae. Langsung Allah menurunkan kebaikan untuk kita. Disakori kalau orang tua ini, ya apa nih pondok, bagaimana keadaan kau, keadaanmu? Terus jawabnya, waduh, terus pokoknya susah, ruwet. Oh, sampai langsung oleh Allah diberi kesusahan, diberi keruwetan, terus angkel pokoknya udah kayak ya apa kira-kira, milih sendiri ya? Alhamdulillah. Jangan lupa, siapa saja tanya. Orang tua atau siapa saja menditakoni saat apa saja ala kulli hal. Ya. Siapa apa saja ditanya alhamdulillah, 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 baik. Loro, kalau boleh ngeliat sakit ge, lama sakit. Menditakoni wong, ya apa anu ge ada ini. Jawabane ku mesti alhamdulillah. Saya selalu berusaha mengatakan alhamdulillah, 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 baik. Terus katanya sakit apa? Sokat dia. Alhamdulillah. Ya cuma benar sedikit saja kakinya. Ini terlalu banyak nikmat, enggak ada kuat menjaga kakinya. Ini gitu aja. Tujuh pasti macam-macam. Ternyata belum ketemu obatnya. Enggak apa-apa. Ya. Tapi bagaimana kita ini tetap bisa alhamdulillah. Kan mboten nggih. Kula ngadeg mari napa niku? Ruko, mari sujud. Mari lungguh. Kok ora tuwange. Wange. Saking nikmati. Nek mau sujud, apa mati kok. Ah, ya Allah. Sakitnya luar biasa. Tapi
dalam hati, dalam pikiran, saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian bisa selalu bersyukur. Amin. Wah, wah itu kesit, apa itu muenteng, itu muenteng, apa-apa itu enteng. Kok rasa-rasa salah bablas dulu, kenapa kan? Sujud itu bablas dulu, kenapa kan? Akeh apa didik? Masa akeh, akeh yang ngantuk tuh ya. Akeh yang melalang ngomong kebarokan, si keturunan yang ngomong kebarokan. Saking ini mati sujud ini, kita aras mungkin. Pagi gak tangi. Masya Allah. Begitu tangi nanti ini kena angin surga. Soalnya memang malam itu gak malam mulai setengah tiga, mulai jam tiga. Itu angin yang ditiupkan oleh Allah sampai subuh. Ngetan ini sampai waktu isya. Itu angin surga. Saking nikmat angin surga. Kalau ngatu, hiut. Hiut. Bisa jenis sholat ke dansa. Serong ke kanan, terus serong ke kiri, ke depan, aduh, aduh, ora popo, ora popo, kuku barokah. Kenapa seperti itu? Saya proses, karena saya proses belajar, mungkin harus kokoh, ya, kokoh dalam hatinya, kokoh dalam pikirannya, insya Allah berdiri dan tegak. Berdiri dan tegak, gak ada kayak apapun, berdiri dan tegak. Gak kuat nanti, yuniku. Udah kadang-kadang sampai kudus, walaupun tetap basah semuanya. Memaksakan mau berdiri dan kuat. Waduh. Tapi sahabat ini, gini-gini ngayak sendiwa, kok gini-gini gak iso. Terus kok sanggung ini? Salah tuh bener jaduh. Dan makanya, Quran ini lebih krisis yang api. Sehingga nanti pada waktu membaca, kita melafatkan kalam-kalam suci Allah, membaca Al-Qur'an, buat terkatek, buat terkaki yang salah. Dan sesuai dengan Al-Qur'an yang diturunkan. Diterusis yang terlalu. Kemudian barokah. Dan semangat. Kenapa kok harus syukur? Kenapa kok harus selalu alhamdulillah? Karena berulang kali saya mengingatkan. Janji ini Allah, yang ini akhir juz 5 itu, ya, ya apa? Akhir juz 5? Ya apa? Ma yaf'alullah? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu kok langsung pimpin tersyukur, setiap saat syukur, tidak henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah li'adzib. Jadi mayaf'alullah bi'adzabikum, Allah tidak akan menyiksa kalian, tidak mempersulit kalian, tidak akan membuat kalian susah. Kapan? Insya'kartu. Kalau kita semua pandai bersyukur pada Allah. Syukurnya bagaimana? Insya'kartu. Syukur didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu syakirun 'aliman. Allah itu zat yang sangat memperhatikan kepada hamba-Nya yang pandai bersyukur. Sangat perhatian. Sangat diperhatikan khusus hamba-Nya yang pandai bersyukur. Makanya muka-muka perlu sampai bersyukur. Jangan bersyukur, aja sambat. Sambat. Disambangi wong tuwa ini, sambat. Gak disambangi? Sambat. Dicelok pengurus? Sambat. Pengaji? Sambat. Pengapal? Penulis? Sambat. Gak muka-muka buat tembe, tapi kula sampai pinter bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan mulai ayat 16 luar biasa. Bahwasanya menunjukkan ini loh kekuasaan Allah yang tidak ada tandingannya. Ini loh kekuasaan Allah yang sangat dahsyat. Apa itu? Mulai awal kukusan bintang yang diciptakan oleh Allah untuk menghiasi langit. Kemudian menunjukkan bahwasanya gunung-gunung ada di bumi ini untuk mengokohkan bumi agar bumi ini bisa tenang, tidak sampai bergoyang. Oh, bumi ini bolak-balik goyang ono apa gempa. Pasti bukan sampai. Ono gempa buru-buru. Oh, gempanya dahsyat sekali.
Kenapa kok ada gempa? Ya Allah mengendaki. Ya kalau kita pandai selalu bersyukur, insya Allah bumi yang kita tempati akan selalu dijaga oleh Allah, dijadikan, ditundukkan untuk kita semuanya. Bahkan Allah akan mencukupi berbagai kebutuhan air, pertumbuhan dan segala macam. Semuanya itu ditunjukkan Allah yang membuat, Allah yang menurunkan air, Allah yang membuat air sehingga ada hujan. Kok hujan terus sih? Hujan terus. Alhamdulillah. Oh, hujan alhamdulillah. Hujan jarang juga berbala. Enak kok gak berbala? Yeah. Tapi hujan dia butuh tertentu deh. Masuk bangsa hujan terus. Ayo udah berbala. Oh, ini kok hujan ini sekolah dunia ini Prai. Senang kok gak? Jumurnya sekolah dunia libur. Bi. Alhamdulillah, oh pandai bersyukur. Kan gitu. Uang ini pulang-pulang ini tidak dulu. Dan dulu yang saya rasakan. Gak ngerti ini sampean. Sampean betul lembut. Uang biar sekolah. Saya dulu belajar dan segala macam. Pokoknya saya paling uang seneng ini bu. Pelajaran ini bu. Satu. Sampai ini paling seneng apa pelajaran coba? Dan paling seneng apa? Bahasa Arab, wah hebat. Men Quran, hadis, wah hebat kape. Ulang gue kejadian gue sekolah sekolah ini gue pelajaran kosong. Jadi wahnya guru negaranya, oh ini pelajarannya kosong, yang kosong. Terus gue nunggu, benjam kosong masalah, pelajaran kosong. Jadi pelajaran kosong, sampai nih pelajaran kosong sama gue kan? Kebijakan ulang-ulang ini kocok-kocok si pulau si pintar-pintar barang itu. Ini pelajaran kosong. Kenapa? Gurunya tidak hadir. Pelajaran, enak pelajaran kosong. Jadi kalau kebijakan ini kan kalau mengulangi yang paling seru ya pulang pelajaran kosong. Alhamdulillah, guru-guru barokah ya. Guru-guru sampai senang, semangat terus, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.